Yuk, selamat siang kembali lagi ya bersama King Mobilindo. Kali ini kita ada masuk apa kok ini kok? Ini mendung-mendung syahdu. Review mobil murah meriah, yuk. Review mobil murah meriah ya. Sering yang... banyak yang di sana yang tanya, oh sekali-sekali spill, dana pelajar, under 100 ya toh dan sebagainya. Kali ini kita turutin. Yeah. Kita coba lihat responnya. Sebetulnya King Mobilindo tuh kalau nyepil mobil harga di bawah 100 tuh responnya gimana sih? Ini kita masuk apa ini, Kang? Ini Nissan March. Nissan March tahun 2010 ya. 2010 ya, 10. 10. Nissan March 2010. Manual. Manual ya ini, ya. Ini kita kalau spill mobil kayak gini enggak usah panjang kayak lebar ya toh, karena yang kita unggulin hanya harganya yang ekonomis saja. Ya. Mobil murah meriah. Bisa untuk keluarga, nggak perlu hujanan, nggak usah kepanasan, cukup seharga 69 juta. 69 juta aja ya ini ya, di bawah under 80 juta, dapat mobil, nggak kehujanan ya. Nah, itu yang penting dipikir tuh, kamu beli X-Max 60 juta. 60 juta X-Max. Penting nah ini, ya toh. Anakmu nggak hujanan, nggak kepanasan, ya toh. Bensin mungkin bisa sampai 113-114 ya, kan? Irit ya guys, nah, untuk BCM nya kita langsung spill aja. Harga murah itu kalau di King Mobilindo kriterianya tetap sesuai dengan standar kualitas King apa ya. Kita selalu patokan baut ya, baja ini ya. Baut belum pernah dibuka, pengarang aja ini ya, ya. Kaca ini nih, kaca sini. Nah, katanya masih ori ini. Nah, ini yang sering karatan katanya. Tak bukai. Nah, untuk ya. Ini loh, yang tak masuk utuh tuh ini loh. Nah, ini kan harus lurus, nggak boleh bingkong-bingkong gini. Kalau bekas disodok dari belakang, biarnya udah pada bingkong. Titik-titiknya juga masih ori ya, guys. Nah, itu. Ajarin pinter kalian. Biar nggak dibohongin orang. Ya. Terus sekarang kita lihat dalamnya ya. Tapi, mohon maaf, pasti kotor semua karena ini memang karena baru masuk ini ya kok. Nah. Kamu dari sana weh. Ini ya. Nih ya, penampakan ya kotor semua, tapi kan nanti kalian terimanya udah bagus. Ke salonan ya nanti terimanya udah ready. Manual ya. Manual. Kilometer 137. Kilometer 137.000 ya, pokoknya kita nggak pernah muter-muter kilometer, banyak dikit-dikit, tapi kulit jeruk masih ada semua ya, karena mobilnya mungkin terawat juga ya, masih ori ya, ya. Ini masih semua masih ori semua, jok juga cuma dibungkus aja, kalau kalian minta dilepas ya lepasin ya. Pajak panjang ya, pajak panjang bulan 2 tadi ya. Nah, oh ini nggak bisa dibuka ya kalau misalnya mati ya? Nggak bisa. Oh cuma ini tau ya, ya berarti inilah. Ya kembali lagi karena mobil budget minim ya udah, kita nggak bisa terlalu panjang kayak lebar, pokoknya yang pasti mobil bekas tabrak, bebas tabrak, bebas banjir, bebas kilometer putaran, mesin sudah kita jamin tinggal pakai. Kita belum sepil mesinnya ini. Oh iya pasti itu tadi sebentar. Kita sepil mesinnya ya ini ya. Nih murah ini. Nissan March manual ya, daripada kehujanan. Nah, wes 100 gres langsung gitu, pajak bulan 2 panjang dan pajak bulan 2 panjang 4L Surabaya. Ini masih kotor ya. Gitu. Itu yang sebenarnya. Oh iya. Baut sama ya, masih belum buka pengaran. Apron ini. Nah, kalau ngeliatin itu ininya loh. Nah, lengkok-lengkok ininya, lubang-lubang ini, terus masih ada ininya, ya kan? Mas ini ya. Ini walaupun mobil kayak gini catnya ini loh, mesin ini loh. Nih. Segel mesin ini loh. Masih. Nah, ini kan bari-bari dari nisannya ini belum pernah dibongkar. Nah, sesimpel itu aja sih. Ya kan? Ini lubang-lubang ini ya. Masih utuh semua, apron ini masih utuh, les juga masih utuh, ya kan? Terus kaca film, kaca depan masih ori ya ini ya. Nissan udah. Sorry. Sebetulnya gampang sih. Kalian kalau mau apa lihat mobil bekas tabrak, bekas banjir itu gampang sekali. Gampang ya. Sekali.
Yang susah itu sebetulnya kilometer. Gitu. Jadi kalau kilometer itu kalian harus benar-benar paham dan tahu kalian belinya mobil di mana. Gitu. Nilai trasnya, showroomnya seperti apa. Sesimpel itu aja. Ya, sesimpel itu ya, guys. Ya, 69 79 juta kalian sudah bisa naik mobil. Ya, untuk DP berapa Semarang? Semarang 5 juta ya. Mungkin ya sekitar 5 jutaan ya. 5 juta. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. See you next time. Nah. Ya, buruan ya guys, sat-sat ya, ini Nissan March 2011 harga 69 juta. Untuk KTP Semarang DP 5 juta aja bisa proses ya, untuk proses pembelian kredit dari luar kota juga kita bantu, dan pembelian online dari luar pulau, luar Semarang nanti bisa kita bantu. Buruan ya guys ini. Buruan. Halo guys, selamat malam ya. Balik lagi guys sama King Mobilindo. Nih kita kali ini malam-malam ya, kemasukan CR-V kurang lagi guys ya. Ini kemarin kita banyak yang nyari ya, sampai kemarin yang gak dapat keduluan ya, ini kita udah masuk lagi CR-V 24 2010, tapi ini yang facelift. Oh, facelift guys, facelift. Yang udah model ini baru grillnya ya. Tuh. Grill depan ketiga. Terus yang pasti dalamnya beda. Dalamnya juga beda ya untuk yang facelift ini ya. Ini baru masuk, ini masih hangat. Baru masuk mas? Baru masuk. Oh iya, baru ini masuk. Ini nanti di salon, putih. Oh, ini kondisi mentah guys ya. Iya, kita spill mesinnya langsung ya. Nih, kondisi mentah aja, mulus loh. Nih, nah ini ya, kelihatan seperti ya, biasa ya. Nggak putar-putar guys. Nah, masih-masihnya belum pernah bongkar ya. Betul. Belum pernah bongkar ya sudah. Itu juga ya tuh perutnya. Tuh guys. Yang masih mesin utuh ya ini ya. Utuh mas. Masih asli semua ya. Oh, asli guys. Aman. Ini CR-V yang dua berapa ya mas ya? Ini CR-V 24 Matic 2010 facelift. Oh, yang 24 guys. Nopolnya H. Nopol H Semarang ya. Nopolnya H Semarang. Problem juga udah ada, kita spill dalamnya aja ya langsung ya. Kalau 2010 ini gedenya ini. Menarik nih guys, kita apa ya mas? Dari situ yang gak kelihatan. Oh? Dari 2010 sini. Apa mas? Ini bedanya ini. Oh. Ini ya. Kita muter-muter dikit nih guys. Ada apanya mas di situ mas? Kalau di 2010 dia udah electric seat. Oh, electric. Ya, jadinya udah electric ya. Dan fungsi ya, Mas? Fungsi toh. Dan kalau 24 dia joknya ori kulit. Ori kulit, ya, guys. 24 dia ori kulit. Kalau yang 20 dia masih blue true. Masih blue true ya. Oh. Ini 2010. Oh, mantap. Kilometernya 129.000 ya. 129.000 ini mobil 2010. Berarti udah 14 tahun ya. 14 tahun guys. 14 tahun kilometer 120. Berarti 1 tahunnya kurang lebih 10.000 enggak mobil kesel ya. Betul guys. Masih wajar. Enggak mobil kesel, ini spill dalamnya nih, jok-joknya nih. Hmm, itu semua loh guys nih. Enggak ada yang sobek-sobek ya. Cukup. Nah, sorry semua ya. Sampai atas. Ini amresnya juga. Tuh ya, tuh. Cakep guys, keren-keren mobil. Dan kalau CR-V nyaman, ini ada ini ya. Top-top setting ya. Tuh, tuh maju mundur sendiri. Enak ya ini ya. Mobil nyaman. Gak kesel. Buat luar kota enak, nyaman. Betul guys. Kita spill dalamnya ya. Ini guys, ini belakangnya aja cakep ya. Mulus. Ini hidrolisnya lemah, nanti kita ganti ya. Diganti ya mas ya. Karena ini memang baru masuk. Oke. Dan yang nggak ketinggalan ini meja aslinya ini masih ada. Mejanya. Nah, oh ada ini. Mahal ya. Aslinya. Masih ada. Dan jaraknya komplit ya. Iya. Kita cek dalamnya. Oke. Mulus guys. Mulus. Ini ada yang sedikit sobek ya. Kelihatan ya guys ya. Seger, terawatnya seger dan terawat. Plafon juga bersih.
mantap ini. Ini dari CRV ya. Ini mobil ini seharga mobil LCGC ya, yang pasti murah. Oh, seharga mobil LCGC? Cuma harga 135 juta aja. 135 juta aja untuk harga kredit. 135 juta aja untuk harga kredit, guys. Cashnya? Cashnya 145 juta nego. Oh, 145 juta nego, guys. Wih, cakep ya, yuk yang cari CRV ya. CRV, tinggi, nyaman. Betul. Nah, yang pasti harganya nggak mahal, 135 juta aja naik mobil enak. Oke, 135 juta aja naik mobil enak ya. Namanya ke proyektor ya. Proyektor. Dan ya, 135 juta harga kredit. Untuk DP, KTP Semarang DP 15 juta bisa. Untuk harga cash 145 juta nego. Dan untuk luar daerah, luar Semarang, kalau mau proses leasing bisa kita bantu, kalau mau pembelian secara online bisa kita bantu ya, duluan ya, jangan ketinggalan. Oke, itu daripada ya. Nanti keduluan lagi langsung. Keduluan lagi ya, mumpung masih bagus barangnya ya, langsung aja jangan kelamaan, WA admin, nanti soal harga cocok gampang ya, sikap.